Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang fenomenologi Edmund Husserl, Martin Heidegger, yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Fenomenologi sebagai metode filsafat. Husserl bertujuan menerangkan bahwa pengetahuan manusia betul-betul mempunyai Wissen Prüfung, yang artinya kita mengerti. Dalam pengertian itu, kita dapat mengatakan bahwa pengertian itu mempunyai objek untuk mencapai pemecahan persoalan tersebut. Dilihat pengalaman manusia sehari-hari dalam mengalami pengertian, seringkali manusia mempunyai hal-hal yang menggelapkan, yang mempersukar atau merintangi tercapainya kebenaran. Manusia mempunyai pendirian yang biasa atau spontan, istilah Husserl, Naturleg Einstellung, akan dunia, karena memang bisa dilihat, didengar, diraba, dan sebagainya. Semua itu secara spontan diakui manusia sebagai objektif. Pengertian fenomenologi. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh seorang filosof keberkebangsaan Jerman, yaitu Edmund Husserl. Kata fenomenologi terdiri dari dua kata, yaitu fenomen dan logos. Kata fenomen mempunyai arti yang hampir sama dengan fantasi, fantom, fosfor, foto yang artinya sinar atau cahaya. Akar kata itu jika dibentuk menjadi kata kerja berarti nampak terlihat karena cahaya. Fenomen dengan demikian dapat diartikan suatu nampak yang terlihat karena bercahaya. Fenomenologi Husserlian adalah ilmu tentang esensi dari kesadaran. Namun, yang dimaksud dengan esensi kesadaran adalah berdasarkan penelitian Smith, fenomenologi Husserl dibangun atas setidaknya dua asumsi, yaitu yang pertama, setiap pengalaman manusia sebenarnya ada satu ekspresi dari kesadaran. Contohnya, seseorang mengalami sesuatu, ia sadar akan mengalami pengalamannya sendiri yang memang bersifat subjektif. Yang kedua, setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Contohnya, yang pertama yaitu ketika berpikir tentang makanan, maka seseorang tersebut membentuk gambaran tentang makanan di dalam pikiran mereka. Yang kedua yaitu ketika melihat sebuah mobil, pemikiran mereka membentuk gambaran tentang mobil di dalam pikirannya. Inilah yang disebut dengan Husserl sebagai intensionalitas atau intentionality, yakni bahwa kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Fenomenologi sebagai ontologi. Fenomenologi menjadi ontologi di tangan Heidegger adalah ilmu tentang fenomena. Secara spesifik, fenomenologi ingin kembali kepada objek itu sendiri. Artinya, fenomenologi menolak semua rumusan teori, asumsi, maupun prasangka yang seringkali justru mengaburkan proses untuk mencapai pengetahuan. Fenomenologi ingin memahami esensi dari kesadaran manusia sebagaimana dilihat dari sudut pandang orang pertama. Di tangan Husserl, fenomenologi menjadi suatu disiplin tersendiri yang berbeda dari ilmu-ilmu manusia lainnya. Heidegger juga berpendapat bahwa manusia adalah bagian dari alam keseluruhan. Karena ia selalu ada di dalam dunia atau big in the world. Jadi manusia dan alam berada di dalam kesatuan ontologis yang utuh serta tak terpisahkan. Maka dari itu sikap yang tepat dari manusia terhadap alam adalah sikap yang memperlakukan alam sebagai bagian dari diri manusia itu sendiri. Kita demikian tulis Didei dalam tulisannya tentang Heidegger. Heidegger memproyeksikan diri kita sendiri. Seluruh ekstensinya kita ke dalam dunia memahami diri kita dan semua hal di dunia ini dalam bentuk kemungkinan, bentuk kita tentang diri kita sendiri. Manusia dan alam
adalah satu, karena gambaran tentang dunia adalah gambaran manusia tentang dunia. Kedua hal itu tidak bisa dipisahkan.